Selamat pagi, selamat siang pada anak-anak semua. Pada kesempatan ini, kita memasuki pertemuan yang ketiga untuk pelajaran PKN. Selalu Bapak mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, ya, pakai masker, cuci tangan dengan sabun. Dan air mengalir serta selalu menjaga jarak. Di sini Bapak nggak pakai masker karena kalau pakai masker nanti suara nggak jelas ya nggak bisa masuk di rekaman. Oke untuk pembahasan pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih ada keterkaitan dengan e, pertemuan yang kemarin yaitu yang pertama pentingnya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang kedua, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Oke, lanjut untuk pertemuan kali ini langsung saja kita bahas pentingnya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar negara Pancasila merupakan kaedah negara yang sangat fundamental, artinya semua hukum dasar, baik tertulis ataupun tidak tertulis, semua harus bersumber pada Pancasila. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang kemarin, ya, bahwa hukum dasar, baik tertulis ataupun tidak tertulis, semua harus bersumber pada Pancasila. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Kalau pertemuan kedua kemarin, tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar. Pancasila bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan baik permasalahan dari dalam maupun dari luar. Di sini di luar adalah dari luar negara lain, ya. Kemudian Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara karena Pancasila yang pertama ya, Pancasila memiliki peluang Menampung keadaan pluralistik yang dialami oleh bangsa Indonesia, kemudian Pancasila memberikan jaminan terrealisasinya kehidupan yang pluralistik dengan menjunjung tinggi dan menghargai manusia sesuai harkat dan martabat manusia tersebut, kemudian. Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila juga menjamin berlangsungnya HAM ya, hak asasi manusia serta demokrasi yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Kemudian, langsung saja kita lanjut nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dari sila ketuhanan yang Maha Esa ini, nilai-nilai apa saja sih yang ada di dalamnya? Yang pertama, sesuai dengan Sila pertama: percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Ajaran masing-masing agama mempunyai tujuan, yaitu beribadah kepada Tuhan, ya, kemudian menghormati pemeluk agama lain. Ini wajib harus kita lakukan karena kita adalah negara yang heterogen, bukan yang homogen entah itu dari suku, ras, agama. Jadi kita harus membiasakan sejak dini, sejak kecil untuk selalu menghormati pemeluk agama lain. Ya, kemudian menghormati kebebasan untuk menjalankan ibadah. Ya, kalau yang Muslim ya beribadah sesuai dengan agama dan ajarannya. Kemudian yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, yang Protestan juga menjalankan ibadah ya, menjalankan rutinitas sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, ini ya, kita tidak boleh memaksakan, kamu harus ikut agama saya, saya harus ikut uh, ikut agama kamu ya, tidak boleh. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab Nah, nilai yang terkandung salah satunya di sini ada beberapa ya. Mengakui persamaan derajat harkat sebagai makhluk Tuhan, ya, bahwa kita adalah ciptaan Tuhan memiliki harkat dan derajat yang sama, tidak ada yang berbeda. Kemudian kita diajarkan juga saling mencintai sesama manusia, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan ras. Tidak membeda-bedakan budaya, kita harus semua saling mencintai sesama manusia, karena berkata pada yang pertama, poin pertama, kita mempunyai derajat yang sama di hadapan Tuhan. Kemudian, tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, nah, ini menjadi salah satu uh, ciri dari bangsa Indonesia. Yaitu mempunyai sifat kemanusiaan yang luar biasa. Melakukan aktivitas kemanusiaan, menolong sesama, menolong orang lain yang sedang tertimpa, musibah, saling berbagi. Kemudian berani membela kebenaran dan keadilan. Lanjut. Sila ketiga. Sila persatuan Indonesia. Nah, sekarang nilai-nilai yang terkandung dalam e, sila persatuan Indonesia, diantaranya menempatkan nilai persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa, cinta tanah air. Kemudian bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Itu adalah beberapa contoh nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia. Kemudian sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung diantaranya tidak memaksakan suatu kehendak kepada orang lain. Jangan pernah memaksakan kehendak kepada orang lain. Kehendak kita dipaksakan kepada orang lain. Tidak boleh. Kemudian, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Ini juga menjadi fondasi bangsa yang kuat, menjadi ciri khas bangsa Indonesia, bahwa setiap menyelesaikan permasalahan, bahwa setiap menyelesaikan ada pertengkaran, ada perbedaan, kita menggunakan musyawarah untuk mencapai kata sepakat, untuk mencapai kata mufakat. Kemudian bersemangat kekeluargaan. Ya, ini adalah ciri khas bangsa Indonesia, juga mempunyai semangat yang tinggi, semangat kekeluargaan. Di antaranya, kalau ada yang sedang e, memiliki e, kerepotan, memiliki hajat, memiliki sesuatu yang perlu dibantu dengan e, semangat kekeluargaan, kita membantu dengan ikhlas, dan ini juga masih secara terasa kental, kalau yang masih hidup di pedesaan. Semangat kekeluargaan. Tapi bukan hanya yang berasal, berasal dari pedesaan, tapi diharapkan semua bangsa Indonesia, baik kota ataupun di desa. Kemudian setiap warga negara punya etiket baik untuk melaksanakan hasil musyawarah. Kalau sudah ada kata sepakat, kalau sudah ada kata mufakat, semua anggota, semua warga negara harus melaksanakan hasil musyawarah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh, kalau sudah mencapai kata mufakat, di belakang ada keputusan yang lain. Ungkapkan semua ketika bermusyawarah, ungkapkan semua ketika kita berembuk, bukan di belakang atau bukan setelah ada kata mufakat, baru kita berbicara. Kemudian untuk yang sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung diantaranya kekeluargaan dan gotong royong. Ada sangkut pautnya dengan sila keempat juga. Gotong royong, kekeluargaan, ya diharapkan bukan hanya di masyarakat pedesaan tapi juga di perkotaan karena ini menjadi ciri khas bangsa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan saling berkesinambungan. Kemudian bersikap adil. Adil di sini bukan berarti sama rata, sama rasa tidak, tapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian menghormati hak orang lain. Ya, kalau kita ingin dihormati, hak-hak kita ingin dihormati, kita pun juga belajar untuk menghormati Menghargai orang lain, kemudian suka memberikan pertolongan kepada orang lain, ya, sama dengan sila-sila sebelumnya: memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada orang lain tanpa pamrih, memberikan bantuan. Kita harus punya inisiatif untuk mau membantu tanpa harus disuruh, jika memang harus perlu dibantu, ya, tidak harus selalu semua disuruh tapi kita punya inisiatif sendiri. Dan ini juga menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memang luar biasa. Kemudian menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Ya ini kalau dalam tanda kutip eh, premanisme ada pemerasan. Ya kalau mungkin eh, dunia anak-anak atau dunia remaja kalian pemalakan, ya ngetrek. Ya sekarang tidak zamannya seperti itu. Ya kita sebagai bangsa Indonesia harus mengamalkan, harus mengaplikasikan, mempraktekkan dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan yang terakhir sila ke Jika itu diaplikasikan dalam hidup, dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita yakin, saya yakin, bangsa Indonesia akan semakin luar biasa. Karena itu adalah menjadi pondasi, menjadi dasar dari bangsa kita. Ya, Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya rasa uh, untuk pertemuan yang sekarang, uh, saya cukupkan sekian. Untuk uh, pertemuan-pertemuan berikutnya, nanti tunggu di konten-konten. Berikutnya, dengan materi dan pembahasan yang berbeda, tapi saya yakin tetap berkesinambungan. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang, dan sampai jumpa.